Halo teman-teman semua, semoga semua sehat. Yuk kita ajak sarapan bubur ayam. Bubur ayam pinggir jalan ya. Ini kental sekali buburnya. Porsinya juga banyak, semangkuk penuh. Terus ya, ikuti videonya. Nah, di sini ini teman-teman menjual bubur ayamnya, yaitu bubur ayam Jakarta yang berada di Pasar Salatiga, tepatnya di depan Hotel Grand Wahid, Kota Salatiga. Ini buburnya sudah disiapkan, tinggal ditambahi beberapa topping seperti kerupuk. Kerupuknya memberinya juga nggak pelit-pelit ya, banyak sekali sampai tinggi banget semangkok. Terus diberi irisan cakwe, daun bawang, ada juga kacang kedelai, ada bawang merah goreng. Dan yang terpenting ya, cuwiran ayamnya. Dan diracik dengan bumbu-bumbu rahasia dari penjualnya. Dan tentunya ini dia yang paling enak, yaitu kuahnya yang akan memberikan cita rasa gurih pada buburnya. Seperti ini teman-teman penampakan bubur ayam Jakarta Pasar Salatiga. Isinya banyak ya teman-teman, hanya 9.000, sangat kenyang dan rasanya gurih enak. Teman-teman yang melintas ke Pasar Salatiga silakan mampir. Bubur ayam Jakarta ada di depan Hotel Grand Wahid. Buka pagi jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Hanya 3 jam ya teman-teman. Setiap hari jam 6 sampai jam 9 pagi. Yuk, mari kita makan, teman-teman. Buka 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan itu pun sudah habis ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin sarapan, bubur ayam Jakarta ini harus pagi sekali, yaitu jam 6 sampai jam 9. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Terus dukung ya dalam like, komen, share, dan tentunya subscribe ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.